Balik lagi di channel Halo Oto, rancangan mobil Honda, mulai dari sisi mesin hingga bodi, selalu selaras mengikuti perkembangan zaman. Tidak heran jika Honda masuk tiga besar sebagai penguasa pasar otomotif Indonesia. Untuk memiliki reputasi itu, Honda menjalaninya tidak secara singkat, kurang lebih hampir 40 tahun proses ini dilalui oleh Honda. Saat ini, Honda menghadirkan model kembar dari Honda HR-V, yaitu Honda XR-V yang diracik ulang hingga meluncur karakter berbeda, dengan desain yang gagah dan stylish. Bagaimana tampilan eksterior, interior, serta mesin dari Honda XR-V ini? Simak di video berikut ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Penampilan sporty dan keindahan penuh gaya memimpin tren desain mobil kelas SUV. Honda XR-V secara dimensi memiliki ukuran yang berbeda dibanding saudaranya. Ia lebih pendek dengan lebar 1774 mm dan tinggi 1605 mm, serta jarak sumbu rodanya sekitar 2610 mm. Honda memamerkan XR-V, sebuah SUV kompak yang satu platform dengan HR-V. Betul-betul dimensinya sama dengan produk yang ada di Indonesia. Hanya saja, ia pun memiliki mimik yang berbeda. Sekilas lebih mirip CR-V, dengan bentuk lampu depan LED tajam dan bilah grill terbalik. Pada bagian sampingnya, orang awam yang meliriknya pasti langsung berpendapat bahwa XR-V ini mirip dengan HR-V, sebab tidak ada tampilan atau perubahan yang berarti. Untuk velg pun juga sebenarnya mirip menggunakan velg 17 inch, perbedaannya hanya ada pada warna velgnya saja. Tapi menariknya, dari arah belakang perbedaannya cukup signifikan. Lampunya dibuat menyambung lewat reflektor horizontal di bawah kaca pintu bagasi dengan lampu belakang desain 3 dimensi LED yang elegan dalam gerakannya. Kita masuk ke dalam ruang interiornya, desain warna interiornya didominasi dengan warna hitam mulai dari dashboard, lingkar kemudi, door trim, hingga jok kulit serba warna gelap, sehingga menampilkan gaya yang sporty. Dilengkapi juga dengan head unit menampilkan navigasi GPS, multi audio player, hingga koneksi smartphone. Ada juga AC digital, tombol start dan stop engine, MID sudah digital, pengaturan setir tilt dan teleskopik, power steering, mode berkendara eco, active cruise control, power window, power door lock, sudah dilengkapi juga dengan sunroof, ada airbag, rem ABS dan EBD, tersedia juga pengereman collision mitigation braking dan lane keeping assist. Dengan fitur-fiturnya tersebut, pengemudi dijanjikan menikmati keamanan, teknologi pintar, sambil menikmati kenyamanan dan kesenangan dalam berkendara. Untuk harganya, pabrikan Honda Cina membanderol XR-V dengan harga mulai dari 263 jutaan hingga 335 jutaan. Good job. Masuk ke dalam dapur pacunya, Honda XR-V ditawarkan dalam dua model mesin, yakni 1500cc DOHC VTEC bertenaga 131 HP
dan mesin 1800cc DOHC VTEC Turbo bertenaga 165 HP. Keduanya mengkonsumsi bahan bakar bensin. Untuk transmisi disediakan tipe manual 5 percepatan dan CVT. Untuk konsumsi bahan bakarnya yang komprehensif hanya 6,6 liter per 100 km, lebih rendah dari mobil dengan kapasitas mesin yang sama. Nah sob, Honda XR-V yang adalah SUV compact ini akan bermain satu kelas dengan Hyundai Kona, Kia Seltos, dan Nissan Kicks yang akan hadir di Indonesia paling cepat akhir tahun 2020 ini. Dan yang jelas, dari sumber mengatakan sudah pasti Honda XR-V akan hadir di Indonesia. Apakah harganya bisa lebih rendah atau malah lebih tinggi ya? Kita nantikan saja peluncurannya di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan berikan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di next video.